بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجته أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين Sadaqallahul Azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang berbahagia afdal tuan Imam, tuan Bilal, pengurusi dan seluruh datang kuasa, muslimin muslimat, ibu ayah, tetamu Allah yang dimuliakan, dan seterusnya seluruh bakal-bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah nikmat kurnianya, nikmat kasih sayang Allah, rahmat dan keberkatan hidup atas muka bumi ini, alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada malam ini untuk berkumpul. Kita duduk dalam satu halaqah, satu majlis yang cukup-cukup dicemburui oleh iblis. Ketika mana orang beriman berkumpul dalam masa yang cukup singkat ini, boleh jadi 30 minit, boleh jadi 45 minit, kita mengambil masa yang cukup istimewa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang yang beriman, tidak lain tidak bukan adalah untuk menghapuskan dosa dan kesilapan mereka. Maka sebab itu syaitan dan iblis akan menggunakan kepakaran mereka agar waktu yang singkat, peluang yang cukup hebat ini dinafikan bagi anak-anak Adam. Sebab itu antara waktu maghrib ke waktu isyak penuh dengan lambakan hiburan, penuh dengan kesibukan, penuh dengan keletihan. Kerana apa? Kerana waktu inilah waktu yang cukup hebat, yang sangat dicemburui, yang sangat tidak disukai oleh para iblis dan syaitan. Maka alhamdulillah syukur dalam suasana PKP ini, apabila Allah Ta'ala anugerahkan kita dapat hadir kembali ke masjid, ke rumah Allah. Waktu kita tutup masjid surau, ramai yang tak berpuas hati, marah, sehingga jabatan mufti, ustaz-ustaz, AJK, pengerusi kena maki hamun. Ini amalan Yahudi menutup rumah ibadat. Patutnya masa musibah ni lah kita nak minta ampun pada Allah, nak sujud pada Allah. Bila buka keadaannya sama juga. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, apa pun syukur Allah Ta'ala anugerahkan kita kembali hadir untuk bersama-sama menghidupkan dan mengimarahkan rumah Allah, kerana kita telah dipilih oleh Allah untuk terus berada di atas jalan, untuk terus berhijrah ke syurga Allah Subhanahu wa taala.
bertepatan dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu hijrah ke syurga. Tuan-tuan rahmati Allah, pertama sekali pada malam ini saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan untuk nikmati rasa syukur apabila Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada kita untuk memasuki tahun yang baru. Sebab itu bila kita masuk tahun baru ataupun kita menyambut hari kelahiran kita, kita menyambut ulang tahun kita, bagaimana persiapan kita? Bagaimana sambutan kita? Oh, cukup meriah. Pasti ada kek. Anak-anak akan buat kejutan. Kita akan buat makan-makan. Kita akan baca doa. Maknanya hari itu nak marah pun tak jadi marah. Sebab hari ini sehari dalam 365 hari, hari ini ajalah untuk aku rasa macam orang nak ucap selamat hari jadi, orang nak bagi hadiah. Kita seronok sangat. Hari ulang tahun kelahiran contohnya. Ha, kalau orang tu dia jenis macam sensitif sikit tentang perkara-perkara besar dalam hidup dia, dia sambutlah lagi hari ulang tahun perkahwinan dia. Kita nak ingat tarikh tu yang tak berapa nak ingat tu, mak-mak dia hafal. Dia tulis dalam diary dia. Setiap kali beli kelenda kuda, pergi Maiden, pergi Kamda tu, dia tulis awal-awal. Ha, kadang dia duga kita, tahu ke tak tahu bang, hari ulang tahun perkahwinan kita. Ha, kita ni meneng nak ingat. Ingat bulan aja. Kan? Ha, tak boleh macam tu. Jadi kalau kita menyambut apa saja ulang tahun ni kita akan seronok. Sebab apa? Sebab itulah yang diminta oleh agama. Tetapi menyambut dengan kadar yang mengikut syariat Islam. Apatah lagi masuknya tahun baru Islam. Oh, lebih lagi lah kita kena seronok menyambutnya. Kenapa? Nikmat agama ini terus hidup, terus mekar tahun ke tahun. Walaupun telah 14 abad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita. Jerih perih Rasulullah, susah senang Rasulullah, pahit getir perjuangan Rasulullah agar agama itu sampai kepada kita. Jadi yang pertama sekali, marilah kita ucap syukur kepada Allah kerana kita telah berjaya masuk ke tahun 1442 Hijrah. Yang mana kita sekarang berada dalam bulan-bulan Allah. Bulan Muharram adalah termasuk dalam Syahrullah. Bulan yang digalakkan untuk kita memperbanyakkan puasa. Afdalus siyam ba'da siyamur ramadhan siyamu fi syahrillah. Sebaik-baik puasa selepas daripada puasa Ramadan adalah puasa pada bulan-bulan Allah ataupun bulan Muharram. Sebab itu kita jangan galak sangat ceramah. Puasanya tak ada. Ha, tak boleh. Lazimkan puasa dalam bulan Muharram. Jangan lupa esok 9, 10, 11 hari Ashura. Kita menyambut juga hari Ashura dengan kita melakukan siam, iaitu puasa. Tuan-tuan rahmati Allah, sebab apa kita kena menikmati umur yang Allah Ta'ala bagi? Tiap kali Allah Ta'ala masukkan kita kepada tahun yang baru, kita kena rasa seronok. Kita nak bercerita tentang hijrah, kita cerita dulu kenapa tahun baru ini perlu untuk kita nikmati. Sebab kalau kita sia-siakan umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni tuan-tuan, kita akan jadi orang yang paling rugi. Kerana apa? Kerana umur ataupun waktu yang kita ada ni, 24 jam. Masa, jam yang kita ada hari ini adalah modal yang paling besar untuk melayakkan kita masuk syurga Allah. Ada orang hidup puluh tahun, ada orang hidup belas tahun, ada orang baru je keluar, terus meninggal dunia. Ada orang cukup berapa bulan dalam perut mak dia, terus meninggal dunia. Jadi, waktu ataupun umur seseorang itu modal. Kalau tak ada masa, tak ada umur, macam mana nak beramal ibadat? Sedangkan amal ibadat itulah yang kita nak beri kepada Allah agar kita layak masuk syurga Allah. Sebab itu kena rasa seronok apabila makin panjang umur kita Allah Ta'ala berikan. Tapi kena gunakan sebaik-baiknya. Sebab dalam Al-Quran, dalam surah Fatir, bagaimana keadaan ahli neraka yang menyesali kehidupan dia di atas muka bumi. Apa Allah Ta'ala bagi tahu kepada mereka apabila mereka menjerit-jerit? Orang kata berteriak, melaung-laungkan suara, melalak melolong di hadapan Allah dalam neraka untuk dikeluarkan daripada neraka. Kata Allah, menggambarkan keadaan ahli neraka Allah. Wahum yastarihuna fiha
Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Maka Allah Ta'ala menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkar fihi man tadhakkar waja'akumun nadhir fadhuku fama lidzalimin min nasir. Kata Allah, aku gambarkan keadaan ahli neraka itu berteriak menjerit-jerit dalam neraka Allah. Tak tahan dengan derita, tak tahan dengan azab yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Kata mereka, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami. Keluarkan kami daripada neraka-Mu ini, ya Allah. Tak tahannya kami ini. Keluarkan cepat. Kalau Engkau keluarkan kami, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, nescaya kami akan mengerjakan amal soleh yang lebih baik, yang berlainan berbanding daripada apa yang pernah kami buat dulu waktu kami hidup. Ya Allah, kalau Engkau keluarkan aku sekarang daripada neraka ini, aku akan perbaiki solat aku, aku akan perbanyakkan siam aku, aku akan bangun malam tahan mata untuk qiyamul lail, aku akan keluarkan duit aku yang banyak untuk berzakat, untuk bersedekah. Mata aku tak tertumpu kepada orang kaya kecuali aku lihat kepada orang miskin. Hati aku akan dekat dengan anak-anak yatim dan orang yang lemah. Inilah permintaan ahli neraka Allah. Dia kata, dulu aku dah buat baik. Rupanya amalan tu tak cukup. Amalan tu tak ada kualiti. Baru nak buat, dah tak ada ikhlas. Bila tak ada ikhlas, dia kata, tak apalah, tak ada ikhlas, lantak, tak payah buat, tinggallah. Kan kalau aku buat lama-lama kan, tak ikhlas, Allah Ta'ala tak terima pula. Sebab dalam pemikiran dia, dia kata, manusia ni, dia buat sesuatu tu, biar datang ikhlas dulu. Tak datang ikhlas, berhentilah. Sedangkan, agama ajar, buat amalan tu banyak-banyak, sehingga ikhlas itu datang. Kalau nak tunggu ikhlas, sampai bila tak sudah nak dapat buat amalan ni? Macam tu juga dakwah. Nak kena ada ilmu yang banyak baru berdakwah. Oh, sampai bila nak kena ada ilmu yang cukup baru nak berdakwah? Macam tu juga sedekah. Oh, saya tak boleh sedekah lagi. Tak berapa nak kaya lagi. Nak tunggu kaya, orang yang kaya, Bill Gates, berapa puluh trilion duit dia ada, dia kata, saya tak kaya lagi. Tak cukup lagi kekayaan saya. Itu orang paling kaya nombor satu tu. Tak cukup juga duit. Nak tunggu kaya macam mana baru nak sedekah? Sedekah, sedekah, sedekah sampai jadi kaya. Jadi ahli neraka ni menyesal sungguh-sungguh. Allah Ta'ala bantai balik. Allah Ta'ala balun balik. Kata Allah, awalam nu'ammirkum, apakah dulu aku tak pernah bagi kamu panjang umur? Dulu aku bagi kamu panjang umur tak? Berapa puluh tahun kamu hidup? Apa yang kamu dapat dalam umur kamu? Allah Ta'ala tanya kita balik. Pernah nak panjang umur? Awalam nu'ammirkum. Oh ni. Pernah nak panjang umur? Kalau kita ni paling umur panjang 80, 90. Orang zaman Nabi-Nabi dulu 1000 tahun ada, 2000 tahun ada. Kalau kita rasa 80, 90 tu dah panjang umur, zaman Nabi Nuh, 1000 tahun, 2000 tahun. Ada orang umurnya 100 tahun. Macam mana agaknya? 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun umurnya. Tak sampai 1000, 2000, minta maaf silap. 100 tahun, 200 tahun umurnya. Lebih lagi, 5 sampai ke tertinggi. Sehingga kalau kita tengok kisah-kisah Nabi terdahulu, ratusan tahun umurnya. Allah Ta'ala persoal, pernah tak aku panjangkan kamu umur? Dan dalam waktu umur kamu yang panjang itu, kamu sempat berfikir tak? Allah Ta'ala tanya lagi. Dan Allah Ta'ala kata, waja'akumun nadhir, pernah tak datang peringatan dekat kamu? Ada tak ceramah? Ada tak tazkirah? Oh ni, ustaz sampai datang pakai tongkat lah. Datang kuliah kan? Mana? Kata ustaz ni datang kan, tongkat-tongkat ni ceramah juga. Ada sebagian kata, tu kau tak datang tak ada sagu hati dia.
kan. Tak fikir sagu hati apa, kita berniaga tak sagu hati pun tak apa. Kan? Bukan fikir pasal sagu hati, tak sagu hati, berapa sagu hati yang ada pun. Tapi nak mikir apa? Nak mikirkan tentang bagaimana peringatan yang kita berikan itu bukan juga kepada orang, kepada diri kita juga. Nah, ini ilmu, kesungguhan kita nak mendapat ilmu dan juga peringatan. Allah Ta'ala tanya, ada tak orang datang bagi peringatan kat kamu? Kat kampung kamu? Ha, bukan kita jumpa, kita datang. Ada tak alim ulama', tok-tok guru datang kat kampung kamu? Ada. Dengar tak? Dengar. Pergi tak? Tak pergi. Oh, kacau. Hari ni dalam grup-grup masjid, grup-grup surau, masuk iklan-iklan. Kita nampak, tak apa. Nanti dulu. Ha, ini satu kerugian yang besar. Kita pilih-pilih. Ustaz ni TV. Ustaz ni CCTV aja. Kan? Ustaz TV aku pergi. Ya. Yang CCTV ni tak payah. Tak berapa nak famous. Ha, ini masalah. Allah Ta'ala persoalkan itu. Kata Allah, fadhuku, rasakanlah azab. Fama lizalimina min nasir. Dan tidak ada, tidak ada bantuan bagi orang yang zalim. Sebab itu tuan-tuan, bila kita masuk tahun yang baru, kita kena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bila kita bercakap tentang hijrah ke syurga, syurga, semua daripada kita nakkan syurga. Bukan sekadar orang Islam. Ajaran daripada Yahudi mati nak ke syurga. Ajaran Kristian mati pun nak ke syurga. Tanya kawan-kawan kita daripada Buddha, daripada Hindu, esok kalau you sudah mati, you mau pergi mana? Syurga. Dan syurga ini ditafsirkan mengikut ilmu masing-masing. Orang bukan Islam dengan cara pemahaman syurga dia. Orang Islam dengan cara pemahaman syurganya. Apapun, kita berbalik kepada asas inna dina indallahil Islam. Agama yang di sisi Allah, yang diridai Allah, itu adalah agama Islam. Jadi syurga yang kita nakkan ini, yang kita dambakan ini, cukup mahal tuan-tuan. Harganya tak terbeli dengan solat kita yang kita buat. Harganya tak terbeli dengan puasa yang kita laksana. Harganya tak terbeli dengan sedekah yang kita berikan. Tetapi ia dapat disempurnakan, dapat kita masuk ke dalam syurga dengan redha dan juga penerimaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kita kena ada satu cita-cita, berasa sungguh sampai termimpi-mimpi bawanya nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita bercakap tentang syurga Allah, nikmat yang Allah Ta'ala cerita dalam syurga ni tak terkira. Dalam Quran, dalam hadis yang disampaikan. Tetapi begitulah syurga. Pemegang kuncinya adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah tentu orang yang memegang kunci syurga itu orang yang cukup mahal. Yang bukan sekadar masuk syurga kerana dia kekasih Allah, tetapi ada kerja yang dia buat. Bukan sekadar dia ni Muhammad, dia boleh masuk percuma. Dia kekasih Allah, dia boleh masuk percuma, tak payah salat, tapi Nabi salat sampai bengkak kaki. Dia Muhammad kekasih Allah, dia tak payah berperang, dia minta bantuan Allah. Malaikat datang hapuskan musuh, tapi dia luka di kening kiri. Dia Muhammad Rasulullah kekasih Allah, dia tak perlu berlapar kerana dia boleh dapat makanan daripada syurga. Dia boleh dapat segala-galanya. Tetapi diikat batu di perutnya. Tuan-tuan rahmati Allah, syurga tu mahal. Kerja keras perlu ada untuk masuk ke dalam. Contoh yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu bagaimana kita singkap kembali keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di Mekah. Rasulullah dinafikan semua perkara sehingga Quran tercatat tidaklah Nabi itu keluar daripada rumah kecuali akan masuk dalam satu lubang yang digali oleh Quraisy, kafir Quraisy.
Tidaklah Nabi itu berjalan dengan tenang kecuali ada tali yang datang daripada belakang menjerut tengkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi sujud dan Nabi berada di bahagian bawah, di bahagian tanah ketika melakukan ibadat kecuali diletakkan najis-najis di belakang tengkuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Baitu Allah Taala sebut, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kita nak bercerita tentang satu orang lelaki yang memegang kunci syurga, sedangkan batang ataupun jasad tubuhnya itu, batang tubuhnya itu afdal min jannah, lebih mulia daripada syurga Allah. Siapa yang mendapat Rasulullah, dia dapat syurga Allah. Apa yang Nabi dapat dalam hidup? Allah Ta'ala ceritakan, dan ingatlah ketika orang-orang kafir memikirkan daya upaya terhadapmu. Apa yang orang kafir nak buat kepada Nabi? Yang pertama, untuk menang, untuk memenjarakan Nabi. Au yaqtuluka, untuk membunuh Nabi. Hidup Nabi tak tenang, tuan-tuan. Keluar daripada rumah berdepan dengan ancaman bunuh. Au yukhrijuka, nak halau Nabi daripada Mekah. Sedangkan tok Nabi Abdul Muttalib adalah satu orang lelaki yang paling otai, yang paling tinggi darjat, yang paling dihormati oleh seluruh pembesar-pembesar Arab Quraisy. Mati Abdul Muttalib, mati Abu Talib, mati Khadijah. Akhirnya mereka melancarkan perang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini waktu yang cantik untuk halau Muhammad bin Abdullah. Tapi kalau kita tengok bagaimana keadaan Rasulullah, walaupun Nabi ni dia orang tak suka dia, orang tetap percaya dekat Nabi. Orang Arab, diorang ni hari-hari maki, caci, cakap yang bukan-bukan pada Nabi. Tapi kalau diorang dapat emas, dapat harta yang banyak, mereka akan jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan berikan kepada Nabi untuk Nabi simpan. Dulu tak ada bank lagi. Kalau ada pun tak boleh dipercayai. Jadi beberapa orang kafir Quraisy yang tahu dan percaya bahawa Nabi ni boleh menyimpan harta, diberikan harta ni kepada Nabi untuk Nabi simpan. Ini hebatnya kepercayaan kepada Rasulullah SAW. Dan pada malam hijrah, waktu Nabi nak keluar, Nabi orang yang terakhir keluar dengan Abu Bakar. Sahabat-sahabat lain semua dah pergi dulu dah. Nabi orang yang terakhir. Sebab Nabi nak pastikan semua sahabat-sahabat dah sampai, dah selamat dekat Yathrib, Madinah.